Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang ingin kreatif, silakan subscribe channel ini. Oke ya guys, seperti janji saya kemarin, kita mau tes kerja ya untuk mesin dowel rakitan semi otomatik. Jadi bahannya sudah dipersiapkan ya, ini bahannya ya. Kayunya itu sayang ini kurang halus ini ya, masih ada serat-seratnya ini ya. Dan untuk kayunya ini saya pakai ukuran, bentar. Untuk ukuran kayunya 25 ya, 25 kurang sedikit nih ya. 24. Ini terlalu besar ya. Seharusnya itu 22 atau 21 sudah cukup lah untuk ukuran 19 mm. Oh ya. Untuk dinamonya ini untuk penarik gearbox-nya sudah saya pasang di listrik ya. Ini sudah bisa maju mundur ya. Ini saya tes ya. Maju ini ya. Oke. Sekarang kita balik. Oke. Jadi ini bisa mundur ya lewat sampler yang di sini ya. Oke, sekarang kita coba apakah ini bisa bekerja atau tidak. Sebelum dilanjut, silahkan tekan tombol notifikasinya agar tidak tertinggal video-video terbaru dari mesin rakitan. Oke ya guys, langsung saja kita tes. Ya sudah dicoba dan ini hasilnya. Kayu ketapang ya. Ini ya hasilnya seperti ini ya. Bentar. Halus ini ya, halus. Yang ini malah halus banget. Sebentar. Halus banget guys, ini hasilnya guys ya. Oke ya, sudah dicoba dan kita tinggal pengecatan. Kalau ingin yang lebih cepat, itu penggerak harus diperbesar ya, atau bolehnya diperbesar kalau emang tenaganya masih kuat. Untuk penariknya gearbox setengah PK itu cukup kuat ya, lebih dari cukup, nggak perlu 1 PK. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pengetesan. Besok kita lanjut ke pengecatan. Dan hasilnya ini seperti ini guys. Ya, ini hasilnya halus ya. Hasilnya ini kayu ketapang, kayu mahoni ini ya, kayu mahoni paling halus, ini terlalu kering ini kayunya. Oke, lanjut di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.